sebab perbualan didakwa milik pelakon Fizz Fairuz dan juga seorang pelakon wanita baru tersebar. Kami juga mendapat tahu gambar tersebut didakwa dimuat naik sendiri oleh pelakon wanita tersebut. Untuk penjelasan, kita dapatkan Farah Mendoza. Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam. Okey, Farah, saya Ria daripada Melodi dan perbualan kita ni akan dirakamkan. Okey. Berkaitan dengan isu baru-baru ini, apa agaknya motif you memuat naik gambar tersebut? Saya tak ada niat pun. Saya pun tak sangka. Memang betul-betul terkejut terus jadi viral. Saya post benda tu sebab saya nak bagi peringatan kat dia. Jangan sewenang-wenangnya anggap saya ni macam perempuan murah. Dia mesej saya macam, it's too much, okay? Tak tahulah pula dalam saya punya list WeChat tu ada sesiapa yang dah save. Sebab benda tu 4 hari bulan. Dah lama. Jadi ada hater saya ke kat dalam tu. Itu yang disebarkan. Dia suruh saya delete. Dia cakap jangan aibkan dia. Okay, saya delete. Tak sampai 2 minit sendiri. Selepas perkara ini menjadi viral, menjadi tersebar, pelbagai komen-komen negatif yang diterima oleh you sendiri, apa agaknya komen you? Saya tak nak panjangkan cerita ni. Komen orang kat luar tu memang terlalu negatif. Dia anggap saya kemusnah rumah tangga lah pula. No. Sebenarnya, dia orang tak faham apa yang saya nak sampaikan. Saya tahu dia dah rumah tangga. Masalahnya dia yang cari saya. Saya tak kacau dia langsung merujuk kepada yang dia cakap dia tak kenal saya. Dia tak kisah kalau dia nak cakap dia tak kenal saya atau dia kenal. Terpulang, saya tak kisah. Tapi saya ada bukti. Itu je lah saya nak cakap. Saya nak panjangkan lebar benda ni. Ada yang mendakwa bahawa ni adalah salah satu cara untuk you mendapatkan publicity murahan, untuk mendapatkan job-job dekat luar sana, sebab you adalah seorang pelakon juga, pelakon baru. Jadi mungkin apa yang you nak kata? No. Tak sangka saya dapat viral macam tu. Bukan macam tu maksud saya. Tak ada niat langsung nak dapat publicity murahan. For what? Kalau saya ada niat, saya dah post dah dekat Instagram ke. Saya jatuh kat WeChat just nak bagi peringatan dekat Hindus. Itu je. Perkara ini dah jadi viral. Jadi apa yang nak katakan supaya menjernihkan kembali keadaan? Pada orang luar yang tak tahu cerita, stop judge saya. Stop kecam saya. Stop buat anda yang sendiri. Anda tak tahu cerita. Jangan kecam saya tu je. Saya tak ada niat pun nak kacau atau kacau suami kat ini. Memang tak ada niat. Benda tu memang secara mengejut tiba jadi viral. Tak sangka pula benda jadi besar. Yang penting saya minta maaf, saya minta sengaja. Tapi memang tak ada apa-apa hubungan antara Fizz dengan saya pun. Don't worry, memang tak ada. Itu penjelasan daripada Farah Mendoza. Kali ini kita dengarkan pula penjelasan daripada pelakon Fizz Fairuz. Benda ni bukan benda besar sangat pun. Benda-benda macam ni saya rasa saya tak nak panjang lebarkan lagi. Saya tak ada buat benda salah yang besar pun. Tak apalah, benda ni pun dah okey je. Saya memang tak kenal. Saya tak kenal dia. Sumpah demi Allah, saya memang tak kenal dia. Siapa? Tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, tak pernah bercakap. Benda-benda macam tu macam fake lah. Melaga-laga kan. Saya pun tak ada nak menunding jari pada siapa-siapa. Kau salah, aku salah. Jenis saya daripada dulu lagi. Saya tak jaga tepikan orang. Bila kita nak berkawan, kita berkawan. Tak nak berkawan, sudah. Bila jadi benda macam ni, saya tak marah orang ni, saya tak marah orang ni. Tak ada buat melanggar agama kita ke apa. Tak ada masalah pun. Saya tak suka menunding jari ke orang lain. Mungkin ada cara dia, saya ada cara saya. Saya dengar pun macam gelak-gelak. Tapi benda-benda macam ni, kita kena jagalah. Jangan jadikan benda ni satu isu ataupun publicity murahan sangat. Saya semua orang, saya kawan. Saya baik dengan semua orang. Kalau saya cakap saya nak buat jahat ke apa ke, itu dah lama dah habis dah zaman-zaman jahat saya. Saya tak akan buat lagi dah. Saya buat, saya ada isteri, saya ada anak. Kita buka buku baru. Lama juga tak call Melodi kan. Komen-komen busuk ni tak boleh nak halang ke? Tak boleh. Satu Malaysia ada hak untuk bersuara. Bersuara lah. Cuma tahan dengan tak tahan je lah. Siapa yang rasa boleh tahan, tahan. Siapa tak boleh tahan, itu yang akan berlawan. Benda macam tu kita kena redor lah. Dunia sini, saya kalau apa-apa saya tak melata. Cari betul-betul. Kalau saya boleh gelak, saya gelak. Saya rasa saya nak nangis, saya nangis. Benda-benda macam ni kena harungi. Ada 2-3 orang keyboard warrior yang saya perhatikan, perkataan-perkataan dia tu terlalu ganas ataupun kasar sangat. Bahasa-bahasa dia tu lah. Saya akan bawa benda ni ke atasan juga. Ketiga perkara ini hangat diperkatakan. Isteri kepada pelakon ini, Almi Nadia, turut memuat naik satu gambar wanita tersebut. Bila seorang isteri tahu benda macam ni, biasalah perempuan bila dia dah panas, dia marah. Sebab dia marah sebab apa? Dia sayang. Dia tak nak jadi macam dulu. Dulu kan macam-macam saya punya cerita. Saya tak nafikan yang dulu saya nakal. Tapi manusia boleh berubah. Tapi kalau silap langkah, akan jadi macam-macam. Pada orang lain mungkin cakap, alah kau ni macam ni, macam ni, macam ni. Masing-masing ada pendapat. Masing-masing boleh komen. Komen lah. Semua orang akan cakap benda-benda yang sama. Akan goyang juga lah. Tapi kita selesaikan cara elok. Supaya benda ni tak adalah jadi macam isu besar sangat. Satu benda fake, saya tutup mulut. Dah lah cakap. Kalau dia cakap dia kenal saya, mungkin saya Fizz Fairuz. Mungkin dia kenal, saya tak kenal dia. Kalau nak persuasi orang luar, nak cakap apa, cakap lah. Saya...